Pribadi yang gemar belajar adalah pribadi yang siap untuk masa depannya nanti. Menjadi pribadi yang gemar belajar dapat dimulai dengan mendisiplinkan diri melalui hal-hal kecil dan melakukan segala kegiatannya secara terstruktur. Lingkungan juga sangat berpengaruh untuk membentuk diri menjadi pribadi yang gemar belajar dan menjadi pribadi yang tak henti-hentinya untuk terus mencari tahu dan terus melakukan yang terbaik di masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Lingkungan yang baik akan membentuk pribadi yang baik pula. Seseorang yang awalnya lebih memilih menghabiskan waktunya untuk berselancar di sosial media, jika memiliki lingkungan pertemanan yang baik, maka akan menjadi pribadi yang lebih baik dan gemar belajar juga. Dimanapun kamu berada, teruslah menjadi terang dan berikan apa yang terbaik yang bisa kamu berikan kepada orang-orang sekitarmu. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jangan menunda sesuatu yang akan membuatmu menyesal di masa yang akan datang. Dengan memanfaatkan teknologi dengan baik dan benar, kita juga tetap bisa menjadi pribadi yang gemar belajar tanpa terhalang oleh jarak dan waktu, karena kemudahan teknologi yang sudah ada di masa kini.